السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفّرتم إن عذابي لا شديد أما بعد. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa kita berjumpa lagi di channel Faidah Doa yang mana channel ini akan terus membagikan amalan-amalan khusus yang antara lain masalah rizki seperti yang sedang mengalami kesulitan ekonomi hutang yang banyak supaya hutang-hutang segera bisa terlunasi atau jualan supaya laris, usaha lancar, atau yang mengalami urusan asmara atau percintaan, seperti halnya sulit mendapatkan pasangan, rumah tangga sering bertengkar, sulit mendapatkan menantu, atau bahkan sulit mendapatkan momongan, dan masih banyak lagi amalan-amalan ampuh yang lain. Yang akan kami bagikan di channel ini, maka dari itu silahkan bagi para pemirsa semuanya meng-subscribe atau mengikuti terus channel ini, supaya masalah-masalah Anda segera bisa teratasi dengan wasilah amalan-amalan yang sudah kami ijazahkan atau bagikan ini, dan semoga perjumpaan kita kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan bagi kita semua, sehingga yang sedang dilanda masalah-masalah apapun itu semoga segera bisa terselesaikan. Yang sedang lagi banyak hutang, semoga segera bisa melunasinya dan yang mempunyai hajat-hajat besar semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengabulkan semua hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan mengijazahkan sebuah amalan yang mana amalan ini akan sangat bermanfaat bagi Anda yang mempunyai keinginan atau hajat-hajat Anda, tetapi keinginan atau hajat-hajat Anda tidak segera dikabulkan, maka Anda bisa mengamalkan amalan yang akan saya ijazahkan pada kesempatan kali ini supaya hajat atau keinginan-keinginan Anda segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini kami ambil dari kitab Sulamul Futuhat yang mana di dalam kitab tersebut terdapat banyak sebuah amalan-amalan atau solusi-solusi Supaya hajat atau keinginan Anda segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila Anda mempunyai hajat atau keinginan dan doa Anda supaya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka... Anda bisa mengamalkan amalan ini yaitu amalannya ketika Anda sholat lima waktu atau sholat fardhu perbanyaklah membaca surat al asr yaitu suratnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar Surat ini Anda baca ketika pada rokaat 1 atau rokaat 2 ketika setelah membaca surat Al-Fatihah. Bisa dibaca sebanyak tiga kali atau sebelas kali. Jadi, ketika Anda misal sholat subuh, rokaat pertama Anda baca fatihah, kemudian diteruskan membaca surat al-asr, yaitu wal asri innal khusrin illal amanu wa amilu sholihati Sebanyak tiga kali, atau sebelas kali, atau dibaca pada rokaat yang kedua juga bisa. Insya Allah, dengan Anda mengamalkan amalan ini, doa-doa Anda, atau keinginan-keinginan Anda akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda membaca surat Al-Asr pada waktu salat atau di dalam salat setelah membaca suratul Fatihah. Kemudian setelah salat Anda khususkan hajat-hajat Anda dan meminta supaya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berlaku pada sholat lima waktu, jadi sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Jadi, Anda bisa mengamalkan setiap sholat lima waktu. Bagi para pemirsa yang ingin mengamalkan amalan ini, silahkan izin terlebih dahulu dengan cara menulis lafaz tu pada kolom komentar sebagai sambung sanat dalam mengamalkan sebuah amalan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang mengamalkan... Hajat-hajatnya atau keinginan-keinginannya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.